أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متى عرق سوف dan bahasa Arab ya. Apa bahasa Arabnya kapan-kapan? Mata-mata nih. Apa bahasa Arab berbicara bertemu empat mata? Atau wajuh bi arbati ayunin. Bertemu dengan mata-mata kan. Dalam wajah doang cukup. Jadi kapan-kapan mata-mata. Mata huwa ismun maudu'un lidalalatin liddalalati ala talabin zamanin dekno wamani zamani wuku'il fi'li. Mata itu adalah suatu isim syarat yang dipergunakan liddalalati untuk menunjukkan ala talabi zamani wuku'il fi'li atas masa terjadinya suatu perbuatan. Seperti nahu ana ibnu jalan watala'in sanaya. Mata ada al-ama mata ta'ripuni. Ana ibnu jalan. Saya inilah anak orang anak yang sangat jelas yang nampak watala itanaya dan yang kelihatan dua gigi depannya. Mata ada ilama mata, kapan saya menaruh akan sorban ta'rifuni, kalian baru mengetahui saya. Jadi lamun Arab mengatakan apa iza wada al arabu ama imahum da'un. Apabila orang Arab itu menanggalkan sorbannya, maka wibayanya hilang. Wibayanya hilang. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, azimu ama imakum. Perbesarlah sorban kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna Allah malaikatahu salluna ala ashabil amaim. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan dan berikan rahmat terhadap orang-orang yang pakai sorban. Innallaha malaikatahu yusalluna ala musallil jama'ati bil imaman. Allah dan malaikat memberikan rahmat dan mendoakan pengampunan atas orang-orang yang melakukan salat Jumat dengan imamah, pergerakan imamah. Imamah itu seberikat. Seberikat. Lamun Rasulullah dua ukuran belo sorban, pitu hasta dan 12 hasta. Belo kan? Namun pitu hasta doang sokat belo. Apalagi 12 hasta. Nah, lamun le Yaman, ya, selapuk kadang-kadang sopo perguruan ngadu sorban doang, cuma tingkatnya sih berbeda-beda. Ya, menunjukkan sampai kepada masyayikh ngadu sorban. Jadi, masalah imamahnya memang adalah untuk menambah fadilah sholat. Terutama sekali di Jumat. Rasulullah selalu kadang-kadang menggunakan sorban hitam. Hidung. Nah, lamun Nabi Yusuf cak pelik sorban putih. Arah di Turki, tahu berdiri kaca sorban Rasulullah, sorban Nabi, Nabi silain-laina. Jadi, mata wada al-arabu al-imamata da'un. Kapanpun orang Arab menanggalkan sorban, mereka sendiri yang hilang. Peradaban hilang. Ini mata. Mata, lamun dalam kitab lain dikatakan bahwa mata talabun li ta'yini zaman. Adalah suatu talab untuk memastikan masa. Misalnya mata jita, kapan kau datang? Mata takum, kapan kau akan berdiri? Mata akal tak, kapan kau makan? Aina, wahwa ismun maudu'un li dilalati alal makan. Sedangkan aina itulah isim yang dihantarkan untuk menunjuk tempat. Artinya talabun litayinil makan. Yaitu satu tuntutan untuk memastikan tempat. Tuma domina makna syarti. Kemudian dia mengandung makna syarat. Wakat yudamu. Kadang-kadang dia didamahkan. Ma'am artinya damun maksudnya dikumpulkan, digabung. Ma'amma. Misalnya aynama. Zaidatun manya zaidah. Nahu
Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana saja kau berada, kau pasti ditemui oleh kematian sekalipun kau bersembunyi di balik benteng yang tersumbat rapat. Wa in tusibhum sanatun, dan jika menimpa mereka itu oleh kebaikan, yaqulu hadhihi min inillah, yang berkata ini datang dari Allah. Wa in tusibhum sayatun, kalau mereka ditimpa oleh kejahatan, yaqulu hadhihi min indika, ini datang dari sisi engkau. Kul kullun min inillah, katakan semua datangnya dari Allah. Fama liha ula'il kaum, maka apa untuk kaum itu? La yakadu yafqahuna haditsan, sehingga mereka itu tidak, hampir-hampir tidak mengerti, memahami akan pembicaraan. Jadi aynama takunu yudrik kumul mautu, jadi tetap yang merupakan apa, ambil-ambil jawazim isi menjazikan 2 PL. Kemudian ayyana wa huwa ismun maudu'un lidilalati ala zaman, yaitu suatu isim juga yang dipergunakan untuk menunjukkan pertanyaan tentang masa. Summa domina makna syarat. Summa domina, kemudian dia mengandung makna syarat. Ayyana yataparraku ma'amata. Ayyana itu berbeda dengan mata. Pirokan dalam perbedaan, beberapa perbedaan. Awalu, yang pertama, awalu, mata aksaru istikmalan min ayyana. Mata itu jauh lebih banyak dipakai dibanding dengan ayyana. Asani, anna ayyana ta'ti ghaliban fi maudi'il tabkhim, bahwasanya ayana itu datang kebiasaannya pada tempat tabkhim. Mislu yas'alunaka 'anil sa'ah, mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Ayana mursah, kapan dia datang? Fa inna lafza mursah, maka lafaz mursah muawwalun ila fi'lil mudhari, dia ditakwil kepada fi'il mudhari. Jadi kalimat mursah ini adalah ndek ne fi'il, lagu tertakwil kepada fi'il mudhari dengan sebab apa? Dengan ayyana. Ayyana takum, kapan dia berdiri? Kapan dia terjadi? Fajawabu syarti minhu unzur ilayhan, yaitu anzur ilayhan, kapan? Maka saya akan pandang dia. Kemudian anna, nane ya anna ni telu ya maknanya. Wa huwa ismun maudu'un li talabi ta'yinil makan bi makna aina min aina. Wa li talabi ta'yini zaman, untuk minta penjelasan tentang masa, mata. Wali talabi ta'inil hal, bermakna kaipa. Mithlu nisa'ukum hartun lakum, istri kalian itu bagikan sawah labang buat kalian. Paktu harsakum anna si'tum, maka datangilah sawah ladang kalian. Anna si'tum, kalimat anna, mata si'tum, kapan kau mau. Kemudian min aina si'tum, dari mana kau mau? Dari depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah boleh. Karena min aina syi'tum. Kemudian kaifa syi'tum, bagaimana cara yang kau mau? Bagaimana? Tidur, duduk, ataupun berdiri, atau bergelantungan? Karena ini, dan kaifa, talabun ita inil hal. Nah, ini artinya apa? Adalah untuk menjawab su'uzon dari dengan Yahudi sebenarnya sebab turun ayat ini. Karena Yahudi mengatakan apa? Man ata imra'atahu min duburiha ja'al waladu ja'al wadu khairan. Artinya sai-sai mbaringin senina dengan mudi, maka jemak gena nganak anaknya seru. Seru. Jadi ini ingat dulu bener. Ya ini. Wah, ndek ning, ndek. Ada tekan terus Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah tahu si dengan Yahudi, dan dia Yahudi Israel dekat ni. Ansal bareng sendiri ada Palestina wang andang. Baitul Maqdis wang andang, kemudian dah lengan. Setelah turun ayat ni. Karena apa, menurut keyakinan dia istiqra' ni, lamun sepo dengan ini tebarengin dengan mudi mengandangin Baitul Maqdis ni, jemaah kanak silahir nu gede pinter. Berbeda kan pendapat silai. Namun silai jan ja'al waladu ahwalu, akan datang anaknya ahwalu ahwalu si seru. Ya si tekan ter si Al-Qur'an. Ya lang uno jan dia mentau si Yahudi. Ya wah, ngamalangi praktikane. Akhirnya pinter Yahudi seluruh dunia menguasai dunia.
Yahudi. Palabzu syitum, maka kapas syitum, pe'lon madi, pe'l madi. Mu'awwalun ilal mudari. Ialah ditakwil kepada mudari ayat, anna tasha'unin, anna tasha'un. Patuhunna, bagaimana saja kau mau, silakan datangi mereka. Bimakna, mata tasha'u, min aina tasha'u, wa kaipa tasha'u, patuhunna. Bagaimana saja kau mau, kapan saja kau mau. Kemudian, kapan saja, di mana saja. Patuhunna, datangi mereka. Kemudian, al-ashir, haithu. Ay huwa ismun maudu'un lidialalati alal makan. Yaitu ayat sendiri adalah merupakan tempat, apa isim yang dipergunakan untuk menunjukkan tempat. Artinya, haithuma kuntum misalnya. Wa yadmanu makna syarat, dari mengandung makna syarat, idha itasalat bihima, haithuma. Haithuma tastaqim yukardir lakallahu najahan, walau pigaribir, kabir asma'i. Haithuma tastaqim, di mana saja kalian berada, yukardir lakallahu najahan, niscaya Allah akan buat kau sukses. Fi ghabiril azman. Pada masa yang akan datang. Artinya istiqomah jadi kunci. Ya, kadang-kadang pindah anak jadi anak si para guru. Istiqomah ini sangat penting. Dan kami belajar dari dalam Ka'bah lah demi istiqomah di sini. Sebaliknya dalam gua tapi belajar. Lagu istiqomah. Maka mau ilmu. Karena istiqomah ini merupakan salah satu bukti daripada keseriusan untuk menuntut ilmu. Kemudian terakhir adalah man. Wawa ismun maudu'un. Lima yakilu. Man itulah isim yang dipergunakan untuk orang yang berakal. Ala jihatil umum secara umum. Mislu. Paman ya'mal mitkara daratin khairadiyarah. Siapa saja yang melakukan seberat semut akan kebaikan, dia pun melihatnya. Paman ya'mal mitkara daratin syaradiyarah. Siapa saja yang melakukan sebesar semut akan kejahatan, dia pun akan melihatnya. Nah, ini adalah tentang al-jawazim, jawazimul pe'lain, apa jawazimul mudari ain. Kemudian kadang-kadang termelit pe'l apa, termelit pe'l madi, takwil jadi pe'l mudari. Tetam li masdar, bahkan masdar mimi misal marasul, tetakwil jadi mudari. Wa'lam anna hadhil adawati al-ahda asyarata kulluha asma'un illa izma wa in wallahu alam bisawab lil majma'a.